Di sini ada soal, tentukan nilai C jika titik-titik min 5, min 12, 2,9, dan C, 3 terletak pada sebuah garis. Untuk menentukan nilai C, terlebih dahulu membuat persamaan garis yang melalui ketiga titik tersebut. Untuk mencari persamaan garisnya, menggunakan titik min 5, min 12 sebagai titik yang pertama, jadi, dimisalkan sebagai x1 dan y1, kemudian titik 2,9 sebagai titik yang kedua, yaitu x2 dan y2. Dan sekarang akan dibuka rumus mencari persamaan garis, yaitu y, min, y1, dibagi y2, min, y1, sama dengan x min X1 per X2 min X1. Kemudian disubstitusikan, hasilnya adalah Y plus 12 per 9 plus 12 sama dengan X plus 5 per 2 plus 5. Jadi, kita hitung menjadi y plus 12 per 21 sama dengan x plus 5 dibagi 7. Dari sini akan kita kali silang hasil yang diperoleh adalah 7 dikali y plus 12 sama dengan 21 dikali x plus 5. Karena terdapat perkalian angka 7, maka kedua ruas akan sama-sama kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7, sisanya 1. 21 dibagi 7, sisanya 3. Kemudian di sini menjadi Y plus 12 sama dengan 3X plus 15. Kemudian Y sama dengan 3X plus 15 dikurang 12, yaitu plus 3. Jadi, di sini terbentuk persamaan garis y sama dengan 3x plus 3 akan disubstitusikan titik c, 3c sebagai titik x dan 3 sebagai titik y. Kemudian kita substitusikan hasilnya adalah 3 sama dengan 3c plus 3. Jadi, 3C sama dengan 3 dikurang 3, yaitu 0. Jadi, C sama dengan 0 dibagi 3, hasilnya adalah 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.